Janganlah semua benda nak buat live. Sikit-sikit live. Sikit-sikit live. I will give you to mama. Hmm. Baik dari mama tak kasih. Baik makan tepi jalan luang je. Baik makan McDi je. Batu tak ada KFC, tak ada babi jadi KFC. Saya ada hak sebab saya customer. Customer is always right. Saya nak ada air batu. Sekarang. Sekarang? Ambil air batu? Aku njam. Tak ada orang eh? Dapa, kita buat live. Kita buat live sebab apa? Sebab kita tak mau ceroboh kedai awak. Sekurang-kurangnya pengajaran untuk customer-customer lain mari di kedai ni supaya awak tidak tuduh. Anak saya, saya dah ajar dengan wang ringgit dek. Tapi kalau kita ada maruah dek, kita ada maruah dek, kita akan pertahankan maruah. Musnya, mu tak ada anak awak. Kamu ada anak. Mana pasal kamu kalau makmu, kamu balik? Mana? Anak aku dengan mak. Kak Lung, kak. Kak, kita tak ada duit nak apa, kak. Janji kak jangan tunduk, kita curi. Kak, pergi mana polis, kak. Kalau dia curi, pergi mana polis. Anak aku dah akan ambil orang. Anak tak ambil. Okay. Kawan dia cakap buat dia. Yeah. Dia kata mu buka CCTV. Mu tengok dia sama, mu tuduk dia. Nawak! Assalamualaikum. Hi guys. Bram ni tampil just nak ulas sikit je berkenaan dengan isu Kak Long yang suka maki, mengamuk di 7E, di KFC. Alhamdulillah, dia dah pun minta maaf. Bram ni harap beliau minta maaf, Kak Long minta maaf. Bukan sebab nego jatuh, tapi kerana keinsafan dan tidak mengulangi lagi perangai yang sama, iaitu mengamuk dan asalkan nak mengamuk je buat live. Kalau awak nak tolong saya lagi, mari guys. Tolong saya. Bukan tolong dengan wang ringgit pun apa. Tolong didik saya. Hak mana ada ilmu agama, mari didik dengan saya. Dan Kak Long, kalau Kak Long sudah melihat video ni, meh, saya nak berayat dua kali. Pertama sekali, dalam kita mendidik anak, saya sendiri pun tidak sempurna. Tapi saya akan cuba sedaya upaya ikut lagu mana yang Nabi ajar. Antaranya, bila Nabi pesan, muru aulah dakum bisolah idza sab'in. Suruh anak didik anak untuk solat seawal umur 7 tahun. Sekiranya anak tak semayang, kita boleh biarkan je. Sehinggalah di umur 10 tahun, kalau dia tak semayang juga, maka Nabi benarkan kita piak ataupun rotan. Itu pun ada perbahasan panjang. Lagu mana cara untuk kita rotan anak kita. Cuma, gapo yang kita kena buat di antara 7 tahun sampai 3 tahun? Adakah kita nak duduk dia aja? Royak sekali tak semaya, tunggu umur 10 tahun, baru suruh semula. Tak. Maksud Nabi ialah, dalam tempoh 7 tahun hingga 10 tahun, dalam masa 3 tahun tu, kita tetap menyuruh anak-anak kita semayang. Kalau dia tak solat, kita tak rotankan dia. Tapi, sekurang-kurangnya, dia nampak kita semaya. Sebab apa? Sebab segala gapo homo ayah kecek, segala gapo homo ayah buat, anak akan foto stick gapo dia buat, gapo dia kecek. Jadi kalau selama 3 tahun dia nampak, 3 tahun dia dengar, 3 tahun kita suruh, bila umur 10 tahun tak semaya juga, tika tu lah Nabi benar kita piak. Maksudnya, mak ayah ni hati-hati bila kita bercakap, hati-hati apa kita buat, kerana anak sedang memerhati dan anak akan buat apa yang kita buat. Anak akan cakap apa kita cakap. Sekiranya kita pemulut uduh, kita perempuan dengan uduh, maka anak-anak akan kecek uduh. Dia tak pelik besar seesok, dia akan jadi kaki buli. Buat nak yang kau agak. Waktu kita tak si. Yang kedua, saya besar, bukan hanya pada Kak Long lah. Kita semua, tolonglah. Tolonglah. Janganlah semua benda nak buat live. Sikit-sikit live. Sikit-sikit live. Saya ni dah 18 tahun mengacara di televisyen. Setiap minggu, kalau tak live, rakaman. Kalau tak rakaman, live. Tapi tak ada lagi lo nak live dalam semua perkara. Biar ada privacy sikit dalam kehidupan kita. Dan bila live, batu kena kecam, sedih pula. Jangan kita berumah di tepi pantai kalau takut dilanduk ombak. Faham tak? Dah berani live, maka beranilah berhadapan dengan kritikan orang hasil daripada live kita. Tapi, Rami tak silah lagu tu. Saya tak nak sampai ke tahap itu. Biarlah ada sudut-sudut hidup kita, kita biarkan secara privasi, termasuklah kalau ada masalah-masalah tertentu. Sebab tak semua masalah kita kena tunjuk pada publik. Dalam kes ini, bincanglah elok-elok. Dan kalaulah dalam perbincangan itu tidak dapat capai kata putus, maka bawalah ke pihak otoriti. Bukannya mengamuk, buat live yang akhirnya menambahkan lagi masalah.
tak selesai masalah langsung. Akhirnya Brahmi pesan pada Brahmi sendiri dan semua subscribers, semua viewers, kita hidup ni tak ke mana kalau asyik mengamuk. Dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pernah seorang lelaki dijumpa Nabi dan dia minta Nabi nasihat kat dia. Nabi kata, la taghdab, jangan marah. Dan pemuda tu tanya lagi, ada lagi pesanan lain ya Rasulullah? Nabi kata, la taghdab, jangan marah. Nabi ulang dua kali. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi sebut apa? Innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya marah ni adalah daripada syaitan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar. Dan syaitan ni datang daripada api neraka. Wa innama tudfa'un nar bil ma. Dan sesungguhnya api ini dipadamkan dengan air. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Dan apabila seseorang daripada kamu marah, maka ambillah wudu. Ini cara Nabi SAW mengajar kita mengubati kala rasa marah. Kala rasa nak mengamuk gak, ambillah wudu. Last but not least, ayuh kita sama-sama amalkan PS3 dalam kehidupan supaya kita hidup dengan penuh kasih dan sayang. Tak kira lah di social media ke, di luar social media, online ke offline, apa dia PS3? Pertama, kita prihatin. Kedua, kita sayang semua orang. Ketiga, kita sangka baik. Dan yang keempat, kita saling memahami. So, di sini saya merayu pada semua agar tidak mengecam ibu kepada adik inilah. Dan di sini juga saya berharap dan saya merayu, marilah kita sama-sama mencipta memori indah bersama 7-Eleven.